berdasarkan ukuran yang sudah ada ini. Saya katakan menyerupai segitiga. Kalau melihat bagian yang sudah dibuat. Kemudian saya katakan bagian atas. Ya, kalau anda silakan pelajari kemudian bagian yang dibuat. Ini, lipat kira-kira satu juga. Kemudian ini adalah satu juga. Setelah itu, kemudian garis. Kemudian garis bagian yang sudah ada. Oke, setelah itu. Di sini, yang sudah dibuat. Garis saja. Tetapi badan, posisi badan adalah di bagian ini. Di bagian tengah. Yang kedua. Perhatikan tangan saya yang di sini saya akan garisnya. Karena badan saya berada di tengah. Kemudian garis saja. Setelah garis, potong saja. Video. Oke, anda ini berdasarkan jari-jari yang saya buat saya pilihkan berdasarkan ukuran ini. Oke, seperti halnya dengan 10 cm. Atau anda menggunakan 5 jari. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Sini ya. Please share this video. Or pembatil. Mainkan 2 jari. Mainkan lagi 5 jari. Mainkan lagi 2 jari. Mainkan lagi 5 jari. Mainkan lagi 2 jari. Mainkan lagi 5 jari. Mainkan lagi 2 jari. Mainkan lagi 5 jari. Oke, setelah itu ini bagian tengah. Perhatikan tangan saya. Kemudian, dari tangan yang sudah Messi. Oke, dari Prancis ya. Oke, kemudian perhatikan tangan saya untuk anda. Di sini yang sudah saya buka kembali seperti video yang sudah. Artinya saya di sini tidak menggunakan mesin, tetapi saya menggunakan jarum tangan. Ini adalah jarum tangan. This is jarum tangan. Jarum tidaknya. Oke, lipat. Jadi, please share this video. Tuh. Nah, di sini gunakan jarum tangan. Gunakan jarum tangan. Perhatikan tangan saya untuk anda. Oke, kembali lagi. Oke, thank you. Terima kasih. Jangan terima kasih. Oke, sini. Yang sudah saya buat. Saving two hand, pakai tangan. Oke, lihat saja seperti ini. Lihat saja menggunakan tangan sendiri. Oke, setelah dibuat seperti itu, maka panas kita lagi. Harapan saya untuk anda, silakan bagikan. Please share this video tutorial. Wow, perfect, looks nice. Okay, thank you. Okay, ini adalah bentuk gorden. Saya akan membuatnya ulang atau akan menjahitnya supaya dia berbentuk gorden yang cantik. Ini ya. Ini kira-kira 1, 2, 3. Okay, ada 3. Please share this video. Please share this channel. Video ini sebenarnya kamu. Di Rusia, di Ukraina, di Bulgaria. Kompartil video, kompartil kanal. Kanal itu tutorial gorden. Kemudian di sini saya akan membuatnya lagi. Saya akan mengukur bagian ini. Okay, di sini ya. Saya akan mengukur bagian ini. Kira-kira ukurannya adalah 3 jengkal yang aku buat. 1, 2, 3, 3 jengkal. Oke, setelah dibuat, ini adalah bahan yang harus dibuat. Bahan harus digunakan. Kemudian, ini adalah tangannya. Oke, dari tangan ini, saya akan buat lagi. Sini ya. Setelah itu, setelah saya akan buatnya. Saya akan menjahit ini. Dari bagian ini. Oke, perhatikan saya buat. Dari punya. Bila dijahit secara normal. Please, share this video. Jadi saya mau sampaikan sampai ke beberapa. Oke, seperti ini. Bisa saja, jadi.
Seperti mana ya, seperti dijahit secara manual. Tetapi lebih rapi dijahit secara dijahit menggunakan pakaian jahit itu adalah lebih rapi. Tetapi ini adalah tutorial saja saya buat memakai tangan supaya Anda bisa mempelajari tutorial yang buat. Oke, seperti itu. Yang sudah dibuat, kira-kira seperti ini. Saya akan menjahit lagi. Oke, jadi dari awal sehingga menjadi koordinat tentunya. Oke, disini yang perlu buat. Kemudian, ini adalah hasilnya. Saya rasa Anda bisa mempelajari koordinat yang sudah buat. Oke, saya akan masukkan bagian ini. Seperti dia. Lihatlah dan silakan belajar. Dari koordinat yang sudah buat. Oke, tanpa terkecuali untuk Anda semua. Silakan pelajari tutorial koordinat ini, dimanapun Anda berada. Kemudian, bagian koordinat ini bisa dibuat kuping kiri dan kuping kanan, atau telinga kiri kemudian telinga kanan, bisa seperti itu. Please share this video, free for you. Please share this channel, free for you. Di sini, kemudian ini potong saja, kemudian pasang saja tutupnya. Kira-kira seperti itu, jadi secara manual. Kemudian saya akan memperlihatkan koordinat bagian belakangnya, sangat jelek bagian belakangnya, karena ini adalah manual dari koordinat. Oke, kira-kira seperti itu ya. Harapan saya untuk Anda bisa mempelajari tutorial koordinat ini. Oke, di sini sudah ada siapa? Saya lihat dulu ya. Saya akan sapa dan lihat dulu ya. Di sini ada siapa? Di sini ada Monica, Monica Imam Martinez, Bonita CP. Oke, thank you ya, terima kasih banyak. Thank you. Polling. Tutorial. Oke, saya akan menggunakan polling. Polling juga ini. Oke, polling. Polling pendapat answer. Answer. Pendapat apa? Tidak pendapat. Polling. Oke, thank you. Yes, thank you. Yes or no? Yes or no? Oke, this is yes or no? Oke, this is yes or no for you? This is for you. Yes or no? This is tutorial free for you. Yes or no?